Jom FM Permata Selatan sudah pukul 12.31 minit tengah hari. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan tetamu saya yang telah pun bersedia di konti Jom FM untuk bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Jom FM Permata Selatan, iaitu pengarah perbadanan Taman Negara Johor Tanjung Pia. Kita nak cerita berkaitan dengan Taman Negara Tanjung Pia Pontian ni. Apa yang menariknya, apa yang istimewanya Tanjung Pia? Selain kita tahu dia adalah di penghujung benua Asia, itu yang kita tahu. Tapi sebenarnya banyak kelebihan dia dan banyak keistimewaannya yang ada di Tanjung Pia. Saya tak nak cerita, kita nak bersama dengan pengarahnya, iaitu Encik Taufik bin Bahar, pengarah perbadanan Taman Negara Johor. Assalamualaikum Encik Taufik. Assalamualaikum. Sihat Taufik eh? Alhamdulillah sihat. Kali pertama. Ya betul. Jadi kali pertama kena ada selamat datang lah. Ya betul. Cuma penari je saya lupa nak bawa. Sebab kalau Encik Taufik cakap kali pertama saya bawa penari. Boleh eh? Silap saya lah. Silapnya di situ. Tapi tak banyak silap. Itu sikit je. Okey Encik Taufik. Mungkin Encik Taufik boleh terangkan sikit berkaitan dengan latar belakang Taman latar belakang perbadanan Taman Negara Johor. Silakan. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM Johor kerana mengundang saya ke sini. Honestly, ini merupakan pertama kali saya bersiaran secara langsung melalui radio. Rasa teruja pun ada juga ni. Betul. Peluang sebegini sangat berharga bagi saya kerana saya dapat menerangkan fungsi dan peranan Perbadanan Taman Negara Johor serta secara tidak langsung saya dapat mempromosikan produk Taman Negara Johor kepada umum. Taman Negara Johor ini merupakan satu badan berkanun di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Johor. Tujuan penubuhan Taman Negara ini adalah untuk memulihara dan mengurus kepelbagaian flora dan fauna yang ada di dalam Taman Negara bagi tujuan konservasi, pendidikan dan ekopelancongan untuk orang ramai. Di Johor ni kita ada 6 taman. Pertama Endarompin Peta Mersing, Endarompin Selai Segamat, Tanjung Piai Pontian, Pulau Kukup Pontian, Gunung Ledang Legenda Tangkak dan juga Air Terjun Gunung Ledang Tangkak. Ini semua kawasan ni dekat dengan rumah saya. Cuma yang jauh adalah di Mersing. Sebab mak dekat Segamat, nenek dekat Pontian, dekat dengan Kukup. Lepas tu Tangkap pun dekat dengan rumah atuk saya dekat Muar. Saya pun pernah mandi juga dekat Air Terjun Gunung Ledang. Nampak tak? Betul. Cuma tak pernah jalan je. Maksudnya saya pergi kalau di Gunung Ledang tu mandi sajalah. Saya tak pernah masuk dalam untuk explore dalam tu, saya tak pernah. Sekarang lagi. Sekarang ni kita memang dah banyak tambah baik. Memang kita memang kena datang. Maksudnya memang seronok lah sebenarnya kat sana kan. Lagi macam-macam adalah. Betul. Maksudnya kalau macam kali pertama saya nak pergi, tak ada masalah. Akan diberikan tour guide ke di sana macam mana Cik? Kalau contoh untuk hiking memang kita kena tetapkan tour guide lah. Tapi kalau sekadar untuk mandi-manda di air terjun tu, memang benda tu memang kira biasalah. Biasalah kan. Okey, apakah persediaan Taman Negara Johor sendiri bagi sambutan Hari Radio Sedunia 2024 bagi pihak Cik Taufik sini kan? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak RTM kerana memilih Tanjung Piai sebagai lokasi sambutan Hari Radio Sedunia pada kali ini. Kami sebagai tuan rumah telah bekerjasama dengan pejabat daerah Pontian serta agensi-agensi di daerah Pontian bagi memastikan kelancaran program ini. Untuk makluman semua, pada hari sambutan tersebut berlangsung akan berlaku fenomena air pasang besar yang dijangka lebih kurang 3.4 meter pada jam 1.30 tengah hari. Yang mana kalau air pasang ni berlaku, maknanya biasanya kanak-kanak lah dia suka mandi-mandi di situ. Dan bagi meriahkan lagi, pada hari tersebut kemasukan ke Tanjung Pia ini, Taman Negara telah bersetuju untuk memberikan secara percuma. Untuk itu saya menjemput kepada semua orang ramai untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Radio Sedunia. Selain itu juga pelbagai aktiviti telah disusun oleh kedua-dua pihak termasuk Explorers, Yuk Gasak, Jualan Rahmah, Jualan IKS, Pameran Kraft dan banyak lagi. Kita juga ada menyediakan jualan gerai makanan, minuman serta food truck yang memberi kemudahan kepada pelawat. Shuttle bus juga disediakan oleh pihak pengangkutan awam Johor bagi memudahkan para pengunjung untuk datang ke Tanjung Piai. Okey, itu dia sambutan ataupun persediaan yang disediakan oleh Taman Negara sendiri sebenarnya dengan sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Okey, kepada anda
anda, jangan lupa untuk bersama dengan kami pada 13 hari bulan ini berada di Tanjung Pier. Pelbagai aktiviti disusun atau oleh pihak RTM dan juga Tanjung Pier sendiri, Taman Negara Tanjung Pier, macam-macam. Ha, tengok kat sini, dahlah masuk percuma. Betul. Itu yang saya nak dengar tu sebenarnya kan. Ha, pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton yang menyaksikan kami melalui Facebook pun nak dengar tu kan. Dan saya juga nak mengucapkan selamat tengah hari kepada pendengar-pendengar yang menyapa kita melalui Facebook. Okey. Okey, kepada Puan Nur Safa Radia, dia kata pengarah saya tu. So kena kena tap-tap. Like love-love sikit banyak. Siapa-siapa yang depan saya ke? Kan? Okay, Marfah Palan juga menonton. Okay, Insan Nur Kamil, wow katanya. Okay, Nur Amin juga, Ani Alif is watching. Lagi siapa? Nur Diana, balik kampung mesti singgah Tanjung Pai. Betul, kena singgah. Ini tak payah balik kampung. 13 hari bulan, kita jemput sebab masuk percuma. Okay, Johor National Park. Juga terima kasih Nur Azman Abdul Wahab. Mak Long, mana Mak Long? Siapa Mak Long kat sini? Oh, ni Mak Long. Nur Wati Abdul Wahab. Betul eh? Nin Manjari pula katanya. Okay, Assalamualaikum. Tetamu di Konti Johor FM, bersiaran langsung di Johor FM. Okay, terima kasih Nur Hayati Husin, terbaik tuan katanya. Okay, Insan Nur Kamil, Jaimah Ramli, jomlah kita semua kawan-kawan, kita main air pasang besar di Tanjung Pai. Betul? Betul, betul. Pada pukul lebih kurang 1.30. 1.30. Satu setengah tengah hari eh. Okay, Jaimah Ramli, dia kata Nur Hayati juga tengah hari, adik manis. Okey, terima kasih. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ni banyak lagi soalan saya nak tanyakan dengan Cik Taufik berkaitan dengan Taman Negara, persediaannya kan, apa istimewanya di Taman Negara. Selepas ini kita bersama dengan DJ Dev, ingin bersua. Kami juga ingin bersua dengan anda. Okey, ingin bersua dengan indah yang kupuja. Di mana, bagaimana, dan bila, oh cintaku, oh cinta. Hey, ingin bersua dengan indah yang ku puja. Dimana, bagaimana, dan bila, oh cintaku. Oh,
Mengapa harus aku risaukan apa yang telah berlaku? Mengapa harus aku risaukan apa yang telah berlaku? Mungkinkah ini permainan? Tak kaca jatuh ke batu, duita ingin bersua dengan dinda yang kupuja. Di mana, bagaimana, dan bila? Oh cintaku, oh duita ingin bersua. Daripada DJ Dwi dengan lagu bertajuk Ingin Bersua. Kami juga ingin bersua dengan anda, semua penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan di Tanjung Pias sebenarnya dengan sambutan Hari Radio 2024 pada 13 Februari ini. Okey, tadi kita dah tahu dah persediaan yang disediakan oleh Tanjung Pias sebenarnya dengan sambutan Hari Radio. Sekarang saya nak tanya soalan yang saya memang nak tanya sebelum masuk. Oh, saya soalan ni saya mesti tanya berkaitan dengan keistimewaan. Okey, keistimewaan Taman Negara Johor Tanjung Pias sehingga dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Radio sendiri, Tuan Taufik, silakan. Okey, dari segi sejarahnya, Tanjung Pias ini sebenarnya berasal daripada dua gabungan perkataan. Okey. Tanjung itu sendiri bermaksud hujung tanah yang menganjur ke laut. Manakala Pias itu pula merupakan nama sejenis tumbuhan spesies paku Pias Raya yang banyak tumbuh bersama pokok bakau di kawasan ini. Dua pelepah paku Pias Raya ini diukir di permukaan mercu tanda bagi mengabadikan sejarah nama Tanjung Pias itu sendiri. Dari perspektif geografi, Tanjung Pias ini merupakan titik paling selatan di dataran Asia dan dikenali sebagai penghujung benua Asia. Istimewanya lagi, daripada jeti tiga negara yang ada di Tanjung Pias, pelawat-pelawat boleh melihat dua negara iaitu Indonesia dan juga Singapura secara serentak. Bagi sesiapa yang belum pernah ke Tanjung Pias ini, saya menjemput semua untuk datang sendirilah ke sini. Untuk makluman juga, Taman Negara Johor Tanjung Pias dipenuhi dengan pokok paya bakau. Pada tahun 2003, Taman Negara Johor Tanjung Pias diiktiraf sebagai tapak Ramsar atau tanah lembap berkepentingan antarabangsa berkeluasan 325 hektar. Taman Negara Tanjung Pias ini juga merupakan antara taman yang paling ramai dikunjungi oleh pelawat. Pada tahun 2023 sahaja, seramai 170,000 pelawat yang datang ke sini. So kat sana tu kita ada laluan pejalan kaki, kalau contoh siapa nak exercise, dia sepanjang 1.2 kilometer. Boleh membakar kalori, saya tak pastilah berapa kalori yang boleh terbakar tu. Kita ada kompet pelawat dan juga info galeri lah untuk maklumat. Ya, itu dia keistimewaan Tanjung Pias yang ada. Mungkin ada yang baru kalau pertama nak pergi ke sana. Selain itu juga istimewa dia dipilih adalah sebab sama juga berlakunya fenomena air pasang besar pada pukul kurang 1.30 minit tengah hari macam tu. Okey, sekarang saya nak tanya bayarannya. Kalau hari 13 hari bulan tu bayar masuk adalah percuma. Okey, kalau hari biasa lah, berapa bayaran ataupun kadar harga tiket untuk masuk ke Taman Negara Tanjung Pias ni, Cik Taufik? Okey, saya rasa kadar harga yang Taman Negara kenakan ni antara yang terendah lah, mana-mana kemasukan ke Taman Negara. Sebagai contoh, untuk warga negara, untuk dewasa, hanya RM5 sahaja. RM5 je. Tapi bukan warga negara, tapi dewasa, dia RM20. Bagi pelajar dan warga emas, warga negara hanya RM3 dikenakan. Manakala pelajar dan warga emas bukan warga negara sebanyak RM10. Tapi OKU ni kita bagi special, percuma masuk. Percuma. Parkir, parking pun kita tak kenakan. Maksudnya memang bayar ikut kepala lah kan. Maksudnya kenderaan tak ada. Tak ada. Sebab selalunya kalau kita pergi tempat-tempat rekreasi macam ni kan, seronok nak pergi tapi nak kena bayar orang, kena betul. Kereta pun nak kena. Kalau nak buat konvoi ni agak pening sikit lah. Betul. Tapi di Taman Negara Tanjung Pias ni percuma. Betul. Itu memang cukup istimewa. Betul. Okay. Saya nak juga nak menyebut lagi
nama-nama pendengar-pendengar yang menyapa kita melalui WhatsApp Facebook Juara FM ni. Okey, siapa lagi ni? Syarizan Ijan dikata hadir. Okey, Rafi Muakil juga mantap. Saljia Peta Pai juga terbaik Juara FM. Okey, lama sangat tak dengar lagu ni. Kan? Yasin Nasi juga selamat tengah hari untuk anda. Amirul Isa, jom datang masuk percuma guys. Ada fenomena air pasang besar lagi. Betul. Okey, Nin Banjari, selamat tengah hari juga untuk anda. Hajar Merusan Kuriab, Sani Rashidi, Alhamdulillah, salam mesra. Kak Zah juga taman bertuah. Okey, salam dari Ipoh. Orang Ipoh pun dengar kita je. Wow, wow, wow. Atik. Terima kasih. Eh? Atik. Dengar kan. Okey, yang JB juga. Satu, dua kucing berlari. Manakan sama selat tebrau. Hari radio, saya tak minat. Yang saya suka nak pergi ke sana je Tanjung Pian. Siap pantun siap. Ain Damia juga, mana Ain? Ain kat sana. Okey, Ahmad Jitau terbaiklah tuan pengarah kat ini. Siapa ni Ahmad Jitau? Itu staff kami lah. Bagi bonus. Tak adalah. Okey, Zainora Lina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idam Hadi. Okey, No Sofa Radia, Insan Nur kami. Kami punya kontingan Johor National Park katanya. Okey, itu pengarah saya, DJ kawan, kata Muhammad Jauhar Muhammad Saad katanya. Haniza Otuman juga. Okey, Jaima Ramli, Bahar, Hai Wasal, Abah hadir katanya. Abah. Tahu lah ayah saya tu. Oh, ya. Abah saya, Nurul. Gitu ya. Okey, Nadia Razali. Okey, lagi Nazir Rebu. Mantap, kata Encik Taufik. Mak Sari juga katanya terbaik. Negeri Johor jadi tuan rumah seperti sambutan hari itu sedunia tahun ini. Mesti meriah sambutannya nanti. InsyaAllah. Kita akan lakukan yang terbaik. Okey, kita nak berehat sekali lagi. Dan kita ada juga dipahamkan Hari Tanah Lembap Sedunia ataupun World Wetland Day juga disambut pada bulan Februari. Sebentar saja lagi, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love
menjadikan kenangan semua untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Selalu lagu seronok dengar. Kenny Rogers. Saya tak ingat penyanyi ni tapi saya ingat makan. Ha kan. Dan juga Dolly Islands in the Stream. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan satu lagi peristiwa iaitu Hari Tanah Lembap Sedunia ataupun World Wetland Day. Ha, disambut pada bulan Februari juga. Okey, setiap tahun. Dan apa kaitannya tanah Taman Negara dan apakah sambutan ini sebenarnya, Cik Taufik? Sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia ini sebenarnya seperti mana yang dinyatakan disambut pada 2 Februari setiap tahun oleh peringkat dunia. Okay. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan tanah lembap itu sendiri serta hidupan yang bergantung kepadanya agar ianya diiktiraf sebagai suatu hazanah yang perlu dipelihara. Di Malaysia ni kita ada 7 tapak yang telah ditetapkan sebagai tapak Ramsar. Yang mana 3 daripada 7 tu ada di Johor dan 2 daripada 3 tu sendiri adalah Taman Negara Johor Tan UPI dan juga Pulau Kukuh. Okey, dan sebenarnya Cik Taufik kan, kenapa kita kalau kita tengok di Taman Negara banyak sangat pokok paya bakau. Dan kenapa sebenarnya kita ni kena menjaga pokok paya bakau ni sendiri? Okay, paya bakau ni memainkan peranan sangat penting dalam ekosistem pantai dan kawasan berair. Fungsi utamanya ialah termasuk dia berperanan sebagai barisan pertahanan semula jadi yang mengurangkan impak gelombang laut dan banjir pasang. Mudah fahamnya, sekiranya terjadi ombak kuat macam boleh kata macam tsunami ke apa, tapi nak uzubillah lah, bakau ni akan menjadi penahan dia. Paya bakau juga mengandungi jumlah besar karbon dalam tanah dan juga tumbuhan. Paya bakau juga merupakan habitat penting hidupan liar termasuk ikan, burung dan monyet. Specialnya di Tanjung Piai ni, sekiranya ada rezeki, pelawat ni berpeluang untuk jumpa lotong cikung. Lotong cikung ni dia sifat dia pemalu. Monyet ni bermata putih, seolah macam dia pakai cermin mata pula. Maksudnya dia memang jarang-jarang akan keluar. Ya, betul. Kalau ada memang kesempatan macam rezeki dia lah dan jumpa, mungkin yang kalau dapat ambil gambar video tu itu lagi baik lah. Maksudnya dia lagi, dia tak se-agresif monyet biasa tu lah. Dia malu. Selain itu juga kawasan Tanjung Piai juga merupakan kawasan persinggahan burung-burung hijrah, di mana ianya adalah laluan The East ASEAN Australian Flyway, iaitu bermula dari bulan September hingga Mac setiap tahun. Laluan ini merangkumi dari sejauh timur Rusia dan Alaska ke selatan melalui Asia Timur dan Asia Tenggara ke Australia dan New Zealand. Ia merentas 22 buah negara dan Malaysia adalah salah satu negara yang terletak di laluan ini. Semasa penghijrahan ini, burung air amat bergantung kepada ekosistem tanah lembap yang sangat produktif untuk berehat dan makan bagi mendapatkan semula tenaga yang mencukupi untuk meneruskan perjalanan mereka. Ya, okey, akhirnya kita berada di hujung-hujung belum ni. Okey, saya nak tanya dengan Encik Taufik sendiri kan berkaitan dengan kita dah tahu pembentangan Belanjawan 2024. Okey, oleh Yang Amat Berhormat Dato' Dato' Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor terhadap Tahun Melawat Johor 2026 nanti. Dan apakah perancangan TNJ sendiri bagi menghadapi Tahun Melawat Johor ni? Pertamanya saya berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Dato' Wan Hafiz bin Ghazi kerana memberi tumpuan khusus kepada menaik taraf produk pelancongan sempena menghadapi Tahun Melawat Johor 2026. Yang mana tahun 2024 merupakan satu fasa yang mencabar bagi kami agar semua untuk kita pastikan fasa ini memfokuskan kepada penaik taraf prasarana hampir di semua taman-taman negara Johor. Ada projek yang sedang yang giat dijalankan bermula dengan pembinaan tandas baru, kaunter tiket dan juga surau di Tanjung Piai. Saya berharap agar semua projek yang taraf ini dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan bagi keselesaan rakyat. Okey, yang terakhir Cik Taufik, harapan Cik Taufik dan bagaimana jika kita ingin mengetahui perkembangan semasa mengenai Taman Negara Johor khususnya? Harapan besar saya adalah semua pihak, baik dari segi syarikat swasta, NGO, institusi pendidikan mahupun masyarakat umum dapat memainkan peranan bersama-sama Taman Negara Johor.
dalam memulihara hazanah alam yang tidak ternilai ini bagi generasi akan datang. Bagi para pengunjung untuk mengetahui status masa Taman Negeri Johor, boleh terus melayari media sosial kami under account Johor National Parks untuk maklumat lanjut. Jangan segan-seganlah untuk kita like, komen semua tu. Okey, kita nak baca. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita iaitu Encik Taufik bin Bahar, Pengarah Perbadanan Taman Negara Johor berkaitan dengan cerita-cerita berkaitan Taman Negara Tanjung PI Pontian. Dan sambil-sambil itu juga kita nak nantikan sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Okey, saya nak baca lagi nama-nama yang belum saya sebutkan. Okey, Mat Saleh, Haika Danish, Sharifah Muhammad, Zakia Dawan, Ain Induk Maimun. Okey, selain itu juga ada kata datang ke? Datang kak, pergi kak, udah berbual dalam ni pula. Nina Madi, Sharifah Muhammad juga terbaik. Aslina Nasir, I love Johor National Park, Johor FM best katanya. Zulkifli Ismail juga. Hai Encik Amirul Lisa. Okey, Muhammad Firdaus, Haikal, Danish, Azhan. Tak sabar nak tunggu tahun melawat Johor, betul. Saya pun tak sabar eh. Pakcik HR katanya terbaik Taman Negara Johor. Saya dan tim pernah mengajukan aktiviti team building kat sana. Dia kata di Taman Legenda Gunung Ledang. Sangat-sangat cantik dan fasiliti yang disediakan sangat mantap katanya. Ha, betul. Okey, Roslan Muhammad juga terbaik. Anak Firda Tenang. Siapa? Saya. Kita dekat lah kampung. Segamat. Terima kasih lah ni. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Cik Taufik dapat bersama dengan saya. Dan juga pendengar-pendengar serta penonton di Facebook Johor FM Permata Selatan. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk bersama dengan kami. Kita bersua di sana, di Tanjung PI pada 13 Februari ini. Banyak aktiviti kami sediakan, bukan di Johor FM saja, di Tanjung PI juga aktiviti disediakan. Ada juga fenomena air pasang besar kan. Banyaklah anda boleh tahu kat sana. Mungkin ada rezeki boleh tengok. Tadi kata Cik Taufik jumpa siapa? Beruk Cikong. Lotong Cikong. Bukan Cikong. Cikong tu minum. Lotong Cikong. Kalau ada rezeki sama-sama, mana tahu, sebab katanya pemalu. Jadi mungkin kita boleh mengabadikan kat dalam gambar kan, rezeki kita, kita tak tahu. Okeylah. Sekali, terima kasih sekali lagi kepada Cik Taufik. Terima kasih. Okey, mana tahu jodoh kita jumpa di sana. InsyaAllah. Kan jumpa di sana untuk sempena dengan sambutan Hari Radio 2024. Baiklah, untuk maklumat pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, maksudnya itu solat fadu Zohor bagi negeri Johor untuk zon 2 Johor Baru Kuala Kota Tinggi Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya pada hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari.